Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Insyaallah baik ya, seluruhnya sehat. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari virus corona ini, COVID-19, dan kita semua dianugerahi keselamatan, kesehatan, kemampuan untuk terus belajar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini bahasan kita, materi kita adalah iman kepada qada dan qadar. Kita semuanya tahu, kalian sudah tahu bahwa iman kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Jadi bahasan kita kali ini kaitannya dengan rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Langsung saja kita tampilkan slide bagan seputar materi kita ini nanti. Kita lihat di papan tulis, di situ ada bagan beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Kemudian bahasan kita nanti mulai dari pengertian qada dan qadar, kemudian ada istilah takdir mu'alak dan takdir mubarom. Kemudian betapa dahsyatnya manfaat dari kita iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya tahu bahwa sebagai seorang mukmin kita wajib memenuhi rukun iman yang enam itu, yang kita bahas kali ini iman kepada qada dan qadar. Di antara buah hasil beriman kepada qada dan qadar adalah berupa ketenangan hati. Hati seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa tenang, akan senantiasa merasa aman, nyaman, kemudian jauh dari rasa gelisah ketika dirinya ditimpa suatu cobaan ataupun apapun yang terjadi pada dia. Karena ia yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan hati ini akan menjadikan hidup kita bahagia, dan itu adalah salah satu tujuan kehidupan kita mengarungi kehidupan dunia sampai akhirat. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang yang pertama adalah pengertian. Pengertian qada dan qadar. Biasanya dalam bahasan qada dan qadar ini tidak hanya berhenti pada qada dan qadar, tapi ada istilah khairihi wa syarrihi. Khairihi itu baiknya qada dan qadar, wa syarrihi lan buruknya qada dan qadar. Dalam kitab-kitab karangan para ulama itu, setiap kali membahas iman kepada qada dan qadar pasti ada kelanjutannya, yaitu khairihi wa syarrihi. Baik, kita masuk pengertian qada dan qadar secara bahasa. Qada secara bahasa itu diartikan sebagai hukum atau keputusan, ketetapan atau kehendak. Jadi secara bahasa ada beberapa makna dari qada. Kemudian qadar secara bahasa artinya adalah kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan dari suatu kehendak. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan. Qadar secara istilah ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan kehendak atau irodahnya.
Antara kodok dan kodar terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kodok merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah, sedangkan kodar merupakan perwujudan dari kehendak Allah tersebut. Kodok dan kodar dalam istilah sehari-hari, orang menyebutnya adalah takdir. Kemudian beberapa pendapat ulama bahwa takdir itu adalah qadar atau perwujudan dari qada atau kehendak Allah yang dicatat atau ditentukan sejak zaman azali. Jadi ketika segala sesuatu itu sudah terjadi pada kita, itu namanya adalah takdir. Senada dengan pengertian qada dan qadar dan takdir tadi, firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd surat nomor 13 surat ke-13 ayat 8 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, yang artinya adalah dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan ukurannya masing-masing. Lalu muncullah sebuah pertanyaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, muncul sebuah pertanyaan, untuk apa kita berusaha, untuk apa kita berikhtiar, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya. Dari kita seluruhnya, umat manusia, makhluk apapun, kita tidak tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Besok akan terjadi apa, atau 10 menit yang akan datang, kita tidak tahu akan terjadi apa. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib untuk berusaha, untuk meraih yang terbaik kehidupannya, terbaik dalam hal prestasinya, terbaik dalam pengabdiannya, dengan cara berikhtiar sekuat tenaga serta mengiringinya dengan doa serta tawakal kepada Allah. Kemudian untuk mempermudah pemahaman kita terhadap qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, maka para ulama telah berijtihad. Para ulama telah membagi takdir itu menjadi dua, yaitu takdir mu'alak dan takdir mubrom. Apakah yang dinamakan takdir mu'alak itu? Takdir mu'alak adalah segala sesuatu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi mu'alak ini secara bahasa artinya adalah sesuatu yang digantungkan. Secara istilah, takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang melibatkan, mengikutsertakan usaha manusia. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebagai contoh takdir mu'alak dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya adalah kepandaian. Jadi jika seseorang ingin pandai, maka dia harus berusaha. Usahanya dengan apa? Rajin belajar, pandai membagi waktu, tidak bermalas-malasan. Itu salah satu contoh dari takdir mu'alak. Contoh kedua, umpamanya kesehatan. Bila seseorang ingin badannya sehat, maka ia harus berusaha menjaganya.
mulai dari pola makannya, kebersihannya, dalam hal apapun yang saat ini ikhtiar dilakukan oleh umat manusia seluruh dunia adalah usaha kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Jadi bentuk dari ikhtiarnya adalah memakai masker, mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun, menjaga jarak. Nah, ini salah satu langkah contoh takdir mu'alaf agar kita terjaga, agar keselamatan kesehatan kita terjaga, terhindar dari virus. Ini contoh nyata yang hari-hari ini di seluruh dunia melakukannya. Kemudian ada lagi contoh kemakmuran, kemakmuran kehidupan. Orang boleh mengatakan kaya. Jika seseorang ingin makmur hidupnya, maka ia harus mulai bekerja, tidak berpangku tangan, kemudian menabung, itu di antara usahanya jika seseorang ingin hidup makmur. Seseorang yang iman kepada qada dan qadar sebenarnya dapat kita lihat dari perilaku, tercermin dari perilaku kesehariannya. Jika seseorang itu enggan berusaha, bermalas-malasan, maka itu mencerminkan bahwa keimanannya terhadap qada dan qadar lemah. Tapi jika seseorang itu dalam menjalani kehidupan sehari ini terus berusaha, kemudian dengan sabar ketika menghadapi cobaan, dan ia mulai terus bangkit, berusaha sekuat tenaga, itu mencerminkan bahwa dia telah melaksanakan atau iman terhadap qada dan qadarnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui makna dari takdir mu'alaq, selanjutnya yang kedua adalah takdir mubrom. Mubrom secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sesuatu yang sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dan tidak ada peran manusia untuk mewujudkannya. Jadi murni takdir mubrom adalah kehendak Allah tanpa ada peran manusia di dalamnya. Contoh dari takdir mubrom ini di antaranya yang terjadi pada manusia adalah jenis kelamin, kemudian ajal atau kematian, kemudian api memiliki sifat panas, kemudian gerak matahari. Jadi matahari itu telah ditakdirkan oleh Allah mempunyai ukuran, mempunyai ketentuan, terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Manusia mau berbuat apapun, matahari tetap beredar pada jalurnya. Ini salah satu contoh atau beberapa contoh tentang takdir mubrom. Salah satu contoh dari takdir mubrom, Allah menegaskan tentang ajal dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Demikian Allah berfirman
dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Selanjutnya kita memasuki termin ketiga, yaitu manfaat dari iman kepada qada dan qadar. Seseorang yang iman percaya kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah yang terjadi pada dia. Dia tidak khawatir karena yakin sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa ini karena ia dianugerahi oleh Allah sikap sabar dan ikhlas. Sabar itu artinya menahan. Seandainya ingin marah, mampu menahan amarah. Seandainya ia menginginkan sesuatu, tidak tergesa-gesa. Dia sabar mengikuti prosesnya, tahapannya, dengan ikhtiar dan sebagainya. Kemudian ikhlas ini artinya adalah murni, tanpa ada campuran, pamrih. Jadi, penerimaannya terhadap qada dan qadar Allah murni karena Allah. Murni keyakinannya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah atas kehendak Allah. Baik itu menurut dia kejadian baik pada dirinya maupun kejadian buruk yang menimpanya. Manfaat selanjutnya adalah senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sabar telah kita sebutkan di atas, pengertiannya adalah menahan. Kemudian syukur ini secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Syukur ini bisa diucapkan, diwujudkan dalam ucapan dengan mengucapkan Alhamdulillah bahwa segala puji bagi Allah. Kemudian dalam bentuk tindakan adalah salah satunya memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, berupa rezeki, maka ia tidak lupa untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin, untuk sedekah. Jika dia diberi anugerah kesehatan, maka ia memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah, kemudian berikhtiar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Demikian dua manfaat dari iman kepada qada dan qadar. Manfaat dari iman kepada qada dan qadar berikutnya, yang nomor tiga, yaitu menumbuhkan sifat optimis, percaya diri, atau tidak mudah putus asa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan dari suatu usaha tidak membuatnya berputus asa, karena dalam keyakinannya kegagalan itu akan memberikan pelajaran. Dia akan mendapatkan pelajaran dari kegagalan. Dia mampu introspeksi diri untuk memperbaiki usahanya, dan dia tetap yakin bahwa suatu saat usahanya itu akan menuai keberhasilan. Di sini nah letaknya perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar. Disinilah semestinya manusia memiliki sifat optimis. Beda dengan matahari, beda dengan hewan, beda dengan benda-benda langit lainnya. Dia berjalan dalam ukuran dan kehendak Allah tanpa ada pilihan. Tetapi manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Seperti mana ayat yang kita baca di awal pelajaran tadi, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga seseorang atau kaum itu merubah keadaan mereka. Inilah peluang manusia untuk optimis menghadapi kehidupan. Yang terakhir, yang keempat, manfaat dari iman kepada qada dan qadar ini adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan dalam usahanya, ia menganggap semua itu adalah semata-mata karena karunia Allah, karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Ia tidak pernah merasa atau mengatakan semua itu adalah berkat hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Karena pada dasarnya, qada dan qadar seluruhnya adalah milik Allah. Ketentuannya, ketentuan akhir di tangan Allah. Demikian paparan materi kesempatan ini. Kalau boleh pesan, dalam materi qada dan qadar khairihi wa syarrihi ini, manusia dari paparan di atas tadi tidak diperkenankan untuk berandai-andai setelah terjadi sesuatu pada dirinya, utamanya ketika takdir atau qadar-qadar yang buruk menimpa dirinya. Manusia dilarang untuk berandai-andainya. Kalau dalam bahasa Jawa, jatukno. Ini sebenarnya tidak diperkenankan. Berarti dalam kata seandainya, jatukno itu mencerminkan bahwa seseorang itu belum mampu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian paparan materi iman kepada qada dan qadar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan adakan evaluasi dari pokok bahasan materi pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.